Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana dan para hadirin yang kami hormati sekalian. Merentas onak, gunung dan lurah, merelah diri menjajah cabaran, takkan ku gentar, tidak ku pasrah, gagah berdiri meneruskan perjuangan. Dari segaman wakilnya kami menyahut cabaran arena ini, datang kami tak rasa rugi membentang segala yang telah dijalani. Kami Mangrove Rescue Team SKBK Segamat datang bertandang. Tak kenal maka tak cinta. Saya Wan Muhammad Daniel bin Wan Muhammad Thai yang ditemani sahabat perjuangan saya Nur Husnan Haji binti Osman akan meneruskan perjuangan akhir kami dalam program yang cukup gagah ini, iaitu Raja Zahir Sofia Wildlife Defenders Challenge, manusia dan paya bakau ke arah kehidupan simbiosis. Tidak dinafikan bahawa program sebegini banyak berimpak bukan sahaja kepada kelompok sasaran yang kecil, malah ke peringkat komuniti yang besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang keindahan panorama alam ciptaan Tuhan, paya bakau. Sesungguhnya program ini memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya hutan paya bakau kepada manusia dan ekosistem alam menuju ke arah kehidupan simbiosis. Ini kerana berananya sebagai penampar ombak dan juga angin kencang daripada bencana alam seperti tsunami. Bayangkan hadirin hadirat sekalian, tanpa hutan paya bakau, pasti kita akan mengalami satu kerugian sangat besar dengan kehilangan banyak nama dan kemusnahan harta seperti negara jiran Indonesia dan India. Justru itu sangat menepati misi dan visi plan kami, iaitu untuk meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat tentang pentingnya hutan paya bakau dan meningkatkan inisiatif pemeliharaan alam semula jadi dan berupaya terus menjadi titik fokus. Tidak dinafikan bahawa hutan paya bakau banyak kegunaannya. Antaranya ialah pokok bakau boleh dijadikan sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan. Selain itu, hutan paya bakau pula menjadi tempat perlindungan, tempat pembiakan dan sumber makanan bagi haiwan yang berdiaminya. Selain itu, ia turut memainkan peranan dalam sektor pelancongan, penyelidikan, pendidikan dan juga sumber perikanan. Malahan, ia turut menjadi tempat singgahan bagi pelbagai jenis burung yang datang dari hemisfera utara ke hemisfera selatan. Kalau hendak saya perincikan lagi info tentang hutan paya bakau, terlalu banyak untuk saya sampaikan. Oleh itu, saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan kami. Terima kasih ucapkan kepada sahabat saya tadi. Sememangnya tidak dinafikan peranan hutan paya bakau sangat penting, bukan sahaja kepada manusia dan haiwan, malah kepada ekonomi negara kita. Oleh itu, program sebegini seharusnya menjadi satu inisiatif yang sangat membanggakan dalam usaha memelihara dan memulihara hutan paya bakau. Oleh yang demikian, sekolah kami telah menyahut beberapa cabaran sebagai tanda sokongan dalam usaha menyelamatkan hutan paya bakau daripada terus lenyap di dunia globalisasi ini. Antara cabaran pertama kami ialah menempuh pelbagai cabaran fizikal semasa lawatan ke Tanjung Pian. Selain itu, kami turut menghasilkan sebuah buku skrip untuk memperincikan lagi info tentang hutan paya bakau serta kepentingannya. Malahan, di dalam buku skrip tersebut, kami turut menyertakan fosil-fosil haiwan di hutan paya bakau. Selain itu, kami turut menghasilkan t-shirt hasil rekaan daripada warga sekolah kami. Selain terhasilnya produk-produk seperti penanda buku bermagnet dan flyers. Produk-produk ini dijual sebagai cenderamata yang berasaskan informasi hutan paya bakau. Sesudah menjayakan cabaran satu, kami menyambut pula cabaran yang kedua, iaitu mengadakan program kesedaran. Antaranya ialah program 15 minit info pagi di mana murid-murid diberi pendedahan tentang maklumat hutan paya bakau. Selain itu juga, kami turut mengadakan pertandingan kuali beragi yang melibatkan murid-murid tahap di pusat membeli belah,
pesta pantun peringkat negeri Johor dan di sekolah di 8 buah sekolah yang berhampiran. Meneruskan cabaran yang kedua, kami mengadakan program infak satu warisan di mana kami bertemu dengan golongan-golongan daripada badan kerajaan dan badan bukan kerajaan yang menyumbang sejumlah wang sebagai tanda sokongan dalam usaha undi ini. Kami juga menghasilkan video yang telah dimuat turun di YouTube dan akan kita saksikan di penghujung pembentangan. Antara aktiviti-aktiviti lain yang telah diadakan ialah aktiviti bayar cap panat terpanjang di Segamat, laguan berpantun Hutan Paya Bakau, aktiviti kuis dan good puzzle Paya Bakau, pertandingan warna Paya Bakau, replika pokok Paya Bakau, mural hidupan Hutan Paya Bakau dan ceramah kenali dan lindungi Hutan Paya Bakau. Ini adalah penyataan kewangan yang mengandungi sumbangan dan pembelajaran kami sepanjang program ini dijalankan. Ya hadirin sekalian, andai gunung ini marah, pasti akan terjun. Begitu juga dengan Hutan Paya Bakau, andai tidak dijaga, pasti akan musnah juga akhirnya. Oleh itu, kami ingin mengutarakan beberapa cadangan untuk mengekalkan ekosistem alam yang berharga ini. Benar para hadirin sekalian, lebih daripada 10 aktiviti yang kami telah laksanakan. Para hadirin, dalam usaha murni ini, kita tidak harus menuding jari kepada badan pelajar sahaja. Seluruh lapisan masyarakat memainkan peranan yang penting dalam usaha murni ini. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan daripada pihak kami untuk memelihara Hutan Paya Bakau daripada terus musnah. Andai sebut saja Hutan Paya Bakau, pasti ramai murid akan berkerut wajah. Ini kerana mereka tidak pernah didedahkan tentang Hutan Paya Bakau. Oleh itu, cadangan kami ialah memulihkan kesedaran dan memudahkan sikap kasihkan kepada Hutan Paya Bakau. Sinonim dengan peribahasa Melayu, meletup peluh ialah air rebungnya, yang nyata bermaksud daripada tahap kanak-kanak lagi kita sudah memberi kesedaran tentang pentingnya Hutan Paya Bakau dan memulaikan sikap kasihkan kepada Hutan Paya Bakau. Selain itu, seringkali kita lihat di kaca TV sikap kerakusan manusia memusnahkan dan menebang kawasan Hutan Paya Bakau. Organisasi kerajaan perlu memperbanyakkan lagi tanda rizal dan menyuruh badan kerajaan agar mewujudkan satu atas dalam rang undang-undang agar Hutan Paya Bakau diwartakan sebagai hutan simpan. Mereka yang tidak bertanggungjawab pasti akan dikenakan hukuman yang setimpal. Dan dengan ini, Hutan Paya Bakau dapat dipelihara daripada mereka yang mengejar arus kemodenan. Jika tidak dipecahkan lagi, manakan dapat sanggunya? Ia berkenaan dengan sarana yang berikut, iaitu menjadikan Hutan Paya Bakau sebagai salah satu topik di dalam mata pelajaran di sekolah seperti geografi. Di sini, seluruh generasi Indonesia dapat mengetahui tentang kepentingan dan keperluan Hutan Paya Bakau tanpa membinasakannya. Dan cadangan terakhir kami ialah memperhebatkan lagi kempen 3R yang sedia ada dengan lebih meluas. Jikalau dahulu ini hanya ditayangkan di televisyen saja, mungkin sekarang boleh diperluaskan lagi dengan segala layar lebar yang sedia ada kini seperti YouTube, WhatsApp, radio, telegram dan sebagainya. Dengan tindakan ini, info tentang Hutan Paya Bakau dapat disalurkan kepada pengetahuan umum dan melibatkan semua peringkat umum bermula daripada kanak-kanak hingga ke peringkat dewasa. Baiklah, kini tibalah kita bersama-sama untuk menonton video yang telah disediakan oleh pihak kami dalam usaha menyokong Hutan Paya Bakau dipelihara dan terus bertahan.
Wellington. Jangan dimusnah, anugerah alam tiada gantinya. Sekian.